Once again, thank you very much. Yeah. That's right. Yes. I will find us. It's okay. Yeah. Thank you so much. Thank you. Thank you. Bye. Thank you, Take sir. Care. Have a nice trip. Have a nice journey also. Come back. Teman-teman, kita di Aqaba, di Semakaan. Kita mau Merah. Ke ya Laut Merah sama ke Aqaba Kastil ya. Masuk dulu. Nah, teman-teman, itu Masjid Syarif Hussein Mosque. Jordan. Awal. Yes. Surga Polar, Qatar. 15. Hah? Jauh hilang ke mana? Mana? 15 Syaf, sah? Yes. Come. Kita naik perahu dari Laut Merah. Yes. Alhamdulillah. Ini Laut Merah. Teman-teman, kita lagi ada di Laut Merah di Jordan, perbatasan dengan katanya sih Mesir, Saudi sama Israel. Israel, sir. Ya, Israel. Israel. And then what is that? Sir, Saudi aina Saudi. Saudi hunak ya? Saudi. Mesir. Mesir enak. Apa? Iya. Hunak Mesir. Ah, dah. Iya. Mesir. Ya. Saudi? Saudi hunak ya? Oh, Saudi di sana. Kita sedang naik perahu mengitari Laut Merah. Namanya Laut Merah meskipun warnanya ya merah ya. Ini di Jordan, kita berbatasan dengan Israel katanya di belakang itu. Terus sampingnya lagi ada Mesir, sampingnya lagi ada Saudi. Kita mumpung di sini. Kita bisa melihat ikan-ikan juga di sini. Alhamdulillah merasakan 15 dinar berdua. 15 dinar di Laut Merah. Kampung Junti. Biasanya kita di pantai Junti aja. Iya. Share or no? You want? Thank you. Apaan tadi? Ya mereka bersih-bersih. Teman-teman, kita ini di Aqaba Castle. Kita mau masuk. Aqaba Castle. Nah ya, itu apa sayang ininya, sejarahnya? Kayaknya itu di sini ketika orang-orang Arab memberontak kan di bawah pemerintahan Turki Utsmani. Mereka memberontak, ingin independen. Jadi ketidakadilan. Nanti ini. Kastilnya seperti ini. Kita mau baca sejarahnya. Kita lagi ada di Kastil Aqaba. Jadi ini tuh dulu tempat berkumpulnya orang-orang Arab ya, orang Arab yang memberontak dan dipimpin oleh Syarif Hussein. Tuh, dan di sana juga ada masjid ya, masjid namanya Syarif Hussein. Syarif Hussein begitu. Inilah beginilah tempat kastilnya teman-teman, indah banget. Semoga teman-teman bisa kesini ya. Tentara Arab. Oh iya, itu tuh benderanya. Dulu benderanya di situ ya, ya. Ini, A. Itu. Terus itu kastilnya di sana. Ini dulu tak benderanya di sini. Sekarang jadi bendera Jordan.
kita mau otw pulang, mau naik bus teman-teman ke Aman. Ini di taman kota ya, ya di bundaran. Udah sampai di parkirnya. Tadi jalan berapa menit ya? Sekitar 15 menit ya. Jadwalnya kita jam 4 udah kumpul, jam 4.30 berangkat ke Aman. Kirain di sini dingin ya. Ternyata di Adaba enggak dingin gitu. Enggak kayak pas di Petra, di Wadirum, di Aman tuh dingin banget.